Berita tengah malam. Belanjawan 2021 yang diumumkan semalam akan menjadi lonjakan positif kepada rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata belanjawan itu diharap dapat membawa kesan penggandaan kepada rakyat untuk menjana ekonomi. Itu antara orang kata tujuan kita supaya tidaklah sepanjang masa rakyat kita bergantung kepada kerajaan. Tetapi kita pasti tahu dalam situasi yang amat sukar ni, kerajaan mesti ke depan menolong mereka. Kalau terpaksa pinjam lebih pun, yang kita lakukan dalam belanjawan ini kita laksanakan. Tujuannya supaya dalam satu peringkat nanti, langkah-langkah yang kita ambil ini akan membawa satu kesan-kesan penggandaan. Bukan setakat mengekalkan pekerjaan mereka, tapi menjana kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Tan Sri Muhyiddin memaklumkannya dalam temubual eksklusif bersama Perdana Menteri.